Hai Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Faza Grosir Ecer. Di video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman bagi tips ngabuburit ala toko sembako grosir dan ecer versi deso. Jadi kita itu sudah satu hari satu malam, kalau puasa malah pekerjaan kita semakin menumpuk, semakin repot dari pagi sampai malam karena kegiatan ya. Ada tambahan kegiatan yaitu kegiatan beribadah, kegiatan beribadah bagi yang menjalankannya. Jadi lumayan agak repot kan, dari pagi sampai malam nonstop. Untuk malam ketika toko sudah tutup, kita setelah traweh kita masih buka sedikit, kita buka-buka sedikit dan kita mengecek barang. Kita masih repot lah, ada kesibukan di dalam toko sampai kadang-kadang sampai sahur, bahkan sampai pagi lagi. Dan paginya kita beraktivitas kembali, paling tidur 2 jam 3 jam. Untuk saat ini yang lagi marak, lagi naik, yaitu yang lagi repot ini perubahan harga. Harga minyak terutama. Ada minyak goreng, ada minyak rambut, ada minyak baju. Ini naik semuanya. Ada yang naiknya 1%, ada yang naiknya 5%. Ini baru datang. Tak kirain kemarin aku order banyak itu masih harga lama. Ternyata baru kemarin ya. Datangnya ini hari ini. Ternyata sudah ganti harga. Ini naik. Yang ini naik 2%. Ini dari harga yang dulu. Kalau dulu kita harga jualnya masih sama 18,5. Tapi pengurangan di apa ya, pengurangan untung untuk minyak-minyak seperti ini, minyak rambut seperti ini. Ini untuk pelanggan-pelanggan saya yang mengambil, yang untuk toko-toko pelanggan saya untuk pengambilan naik 1%, naik 2% ya, mohon maaf. Yang mengambil banyak lebih dari 3 piece itu ada potongan harga, tapi tidak seperti yang dulu. Naiknya sekitar 200 sampai 500 rupiah. Cuma itu kok, enggak kerasa ya? Enggak kerasa. Juga minyak ini juga naik dari produk caplang. Ini juga naik sampai minyak yang gak usuk-usuk. Nah, seperti ini. Balsam otot geliga. Ini juga naik 1% semuanya. Ada fresh care, ada pokoknya semuanya, hampir semua jenis minyak ya. Hampir semua jenis minyak. Dan di sore tadi kita ngabuburit ala toko sembako dan simak videonya. Celing. Iya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe dan aktifkan loncengnya untuk teman-teman toko sembako. Semoga video ini bermanfaat. Oke, hari ini kita kirim jajan bodoh. Untuk jajan bodoh ini sudah payu. Yang seperti itu sudah payu. Kita kirim ke Mbak Ewi. Ntar omae yo rada cedak sekitar berapa kilo, Mbak? Enek. Oh, 5 kilo lebih. Sebenarnya kita beda kecamatan ya, Mbak kita. Sudah beda kecamatan. Kalau saya kecamatan Tulakan, Mbak E sudah masuk ke kecamatan Larok. Daya deterjen. Sadus. Sedap ayam bawang 2. Hai Mbak, namamu siapa Mbak? Nita. Harusnya nama tuh Ica Mbak. Kamu tuh I cantik sekali soalnya. Thank you.
aku ngeri. Tanjakannya jajak bosku. Marjane unding-unding ya Dip. Tapi aman loh, gak apa-apa. Anggah los. Oke mas bro, sip. Apa lalai? Halan ekstrim bos. Mabuk kopi goreng ngasih kaya bu. Yakin, saya tak seger ora umum. Sewu papa. Ya,